Dengan memberi makan yang bernutrisi tinggi, tentunya akan membuat ikan Oscar menjadi lebih cepat besar. Ikan Oscar memang tergolong ikan yang pertumbuhannya cukup cepat dibanding ikan hias yang lain. Namun apabila asupan makanan yang diberikan kurang dari kebutuhan ikan, bukan tidak mungkin ikan ini akan mengalami perlambatan pertumbuhan. Dan harus diperhatikan, ikan ini adalah ikan yang termasuk dalam ikan hias predator. Ikan ini bisa saja memakan ikan lain yang hidup dalam satu akuarium. Untuk menghindari hal itu, tentunya jangan pernah menaruh ikan hias kecil yang berukuran lebih kecil dalam satu akuarium dengan ikan ini. Apabila menaruh ikan tersebut, biasanya tidak sampai satu hari, ikan hias tersebut akan sudah dipastikan hilang alias dimakan oleh ikan Oscar ini. Selain itu, manfaat memberikan makanan ikan Oscar dengan makanan yang bernutrisi dan bergizi akan mempercantik dan memperindah sisik ikan ini. Nah, sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, agar di-subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Sebenarnya ikan ini memakan binatang apa saja yang diberikan atau yang ada di dalam akuarium, karena ikan ini termasuk ikan predator. Nah, berikut ini ada beberapa makanan yang disukai ikan Oscar yang bisa kamu coba berikan untuk membantu pertumbuhan ikan ini. Yang pertama adalah ikan kecil. Pakan yang satu ini sangat disukai oleh ikan Oscar. Pasalnya, di dalam akuarium ini merupakan makanan yang sering ditemui sehari-hari, serta kandungan nutrisi yang baik terdapat di dalamnya, seperti vitamin, karbohidrat, kalsium, dan juga protein. Serta kandungan ini sangat bagus untuk mempercepat pertumbuhan ikan Oscar. Kemudian yang kedua adalah jangkrik. Bukan hanya burung yang suka makan jangkrik, ternyata ikan Oscar juga suka makan jangkrik. Dengan memberikan pakan ini kepada ikan Oscar, dipercaya dapat membantu mencerahkan warna sisik ikan menjadi lebih terang dan lebih cantik. Kemudian yang ketiga adalah kelabang. Kalau dengar nama kelabang, pastinya kamu pasti akan merinding, karena binatang ini merupakan binatang yang sangat cepat pergerakannya dan gigitannya juga sangat menyakitkan. Namun ternyata makanan ini juga mampu membantu memperindah sisik ikan Oscar apabila diberikan secara rutin, paling tidak seminggu sekali. Yang keempat adalah udang. Selanjutnya, pakan yang satu ini merupakan makanan tambahan untuk ikan Oscar. Harganya pun juga bisa dibilang cukup murah. Namun, udang ini memiliki khasiat yang cukup ampuh untuk mempercantik ikan Oscar dan memberikan nutrisi yang sangat baik bagi pertumbuhan ikan Oscar. Kemudian yang kelima, cacing sutra. Nah, yang satu ini juga cukup terkenal untuk membantu pertumbuhan ikan, yaitu cacing sutra. Sudah pasti makanan ini sangat familiar, karena semua ikan biasa diberikan pakan yang satu ini. Pemberian cacing sutra sangat cocok untuk diberikan pada anakan ikan Oscar yang masih memerlukan gizi yang baik. Di dalam terkandung banyak lemak dan protein yang cukup tinggi. Hal inilah yang membuat makanan ini menjadi pilihan terbaik untuk para peternak ikan, termasuk peternak ikan Oscar. Kemudian yang keenam, kutu air. Nah, pakan selanjutnya sangat bagus untuk membantu percepatan pertumbuhan burayak ikan Oscar, hampir sama seperti cacing sutra. Di dalam kutu air juga terdapat kandungan protein yang cukup tinggi, meskipun ukurannya sangat kecil. Namun untuk masalah gizi, kutu air menjadi juara. Nah, perlu kalian perhatikan juga pada saat pemberian makan ikan Oscar. Dalam memberikan makan pada ikan Oscar juga sangat penting untuk menjaga kesehatan. Ikan tidak boleh terlalu sering atau telat dalam pemberian pakan.
Untuk ikan dewasa, pemberian pakan 2 kali dalam sehari sudah cukup. Namun untuk yang kecil atau yang masih burayak, berikan makan 3 kali sehari, namun dengan takaran yang cukup, jangan terlalu berlebihan. Nah, itulah beberapa makanan yang disukai oleh ikan Oscar dan tips memberikan makan untuk ikan Oscar yang sudah dewasa, begitupun juga ikan Oscar yang burayak. Nah, saya kira cukup sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya.